Golongan bikers dari UNIZA melalui konvoi amal mereka ke Patani. Kita saksikan berita ini yang dikongsikan oleh saudara Tuaji Muhammad Yusof. Program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR dan Misi Kemanusiaan Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA Terengganu bersama masyarakat Patani atau lebih dikenali sebagai Konvoi Amal Patani merupakan kesenambungan kepada program yang hampir sama pada tahun 2014 dengan institusi pengajian tinggi di wilayah Selatan Thai, khususnya dengan Universiti Fortuny Thailand yang terletak di wilayah Patani. Program Konvoi Amal selama 3 hari baru-baru ini dimeriahkan dengan penglibatan 70 orang penunggang motosikal berkuasa tinggi dan UNIZA sendiri mempunyai kelab Bikers Care UNIZA bagi menjayakan gerak kerja amal melepasi garis sempadan ini. Konvoi melebihi 300 km bermula di UNIZA di Gombadak, Kuala Nerus, Terengganu, diketuai oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Ikhwan Haji Toriman, Timbalan Naik Chancellor Penyelidikan dan Pembangunan UNIZA. Misi amal ini merupakan cetusan idea daripada beliau dan mendapat sokongan daripada pengarah program amal ini, Profesor Madya Dr. Muhammad Afandi Saleh. Malaysia, saya ni ride kali kedua. Sebelum ni dalam 2 minggu lepas saya ke KL. Try test mat ni kan. Lepas tu ni yang kedua lah keluar pada Malaysia. Pertama kali ke Thailand. Niat yang baik Allah permudahkan segala urusan itu yang berlaku dalam urusan dokumentasi di Kompleks Immigration Sungai Golok, Naratiwan, kerana pihak pejabat daerah Sungai Golok turut membantu bagi mempercepatkan proses untuk urusan pasport. Budi baik pegawai dan kaki tangan di pintu masuk ke negara Gajah Putih ini amat dihargai. Sebenarnya kalau kita dengar kadang itu takutlah masuk dah, tetapi sebenarnya tidak. Sebab ramai lah ni big bike masuk ke Thailand. Dan lepas itu juga orang-orang daripada Thailand pun ikut bersama dengan rumungan big bike daripada Malaysia. Biker yang datang daripada Thailand, kemungkinan di satu hari nanti biker Thailand ke Malaysia. Jadi hari ini dua bikers lah. Yeah. Malaysia dengan Thailand. Misi amal yang turut disertai 63 orang mahasiswa daripada 5 buah fakulti dan 25 orang pegawai dari kumpulan pengurusan dan profesional membawa misi untuk terus mengukuhkan perjanjian persefahaman yang sudah dilangsungkan sebelum ini bersama Universiti Fortuny. Rombongan kami disambut oleh Timbalan Rektor Universiti Fortuny Thailand, Profesor Madya Dr. Ahmad Omar bersama pensyarah dan para pelajarnya. Sepanjang misi amal, Kelab Bikers Care UNIZA mengadakan program khidmat bakti bersama penduduk Kampung Serung, Patani. Mereka tampil dengan aktiviti membersihkan tanah perkuburan. Turut bergabung dalam menyumbang khidmat bakti inilah 25 bikers dari Yala dan Patani. Saya dijemput khas untuk kali kedua bersama UNIZA dan saya berterima kasih kepada pihak UNIZA, terutama kepada Profesor Dr. Haji Ikhwan kerana sudi menjemput saya bersama-sama untuk menjayakan program yang saya rasa memang terbaik untuk pelajar kita di Malaysia dan juga pertukaran pelajar daripada Selatan Thai sendiri. Nyata kehadiran mereka dirasakan begitu dekat dengan penduduk, terutama golongan yang kurang mampu dan anak yatim. Sentuhan kasih sayang dan ingatan yang berkekalan ini diteruskan dengan menghulurkan sumbangan derma kepada 20 anak-anak yatim di kampung ini. Dan hari ini terima kasih kepada pihak UNIZA sebagai pimpinan daripada rombongan yang begitu besar dapat mengunjung kami, memberi suatu ikatan yang lebih kemas lagi kepada pangkat baru ini supaya lebih mengenal pasti akan hubungan rapat antara kami dengan semua pengunjung biker baik dan juga ahli keluarga daripada UNIZA dan sebagainya. Sebagai tanda kunjungan dan ingatan yang berkekalan, para peserta bikers ini mengambil peluang menanam pokok bunga di sekitar pekarangan masjid. Jadi ini merupakan satu usaha yang dibuat oleh UNIZA. Saya rasa amat-amat baik sekali untuk membawa komuniti ke satu tempat untuk diberi apa-apa sumbangan yang perlu dan sebagainya. Di samping kita berkenal-kenalan dengan pelajar-pelajar, dengan komuniti di Patani ini. Jadi dengan penglibatan secara riadah, secara rehat, di samping kita memberi menyumbang bakti kepada masyarakat, saya rasa itu adalah satu usaha yang amat baik yang dilakukan oleh UNIZA.
Sebelum meninggalkan Masjid Lambang Penyatuan Umat Islam Malaysia Thailand ini, mereka menunaikan solat berjemaah bersama penduduk di kampung yang terus mengekalkan ciri-ciri kehidupan sebagai orang Melayu dan berpegang teguh dengan ajaran agama Islam. Dan insyaAllah kita akan jadikan program yang dijalankan selama dua hari ini sebagai program duit tahunan dan boleh lagi menyemarakkan hubungan antara dua universiti di UNIZA dan juga di Fatani University dan juga dua negara antara Malaysia dengan Thailand. Dalam kawasan kampus universiti pula, pelbagai program berlangsung antaranya pemeriksaan kesihatan percuma dan kaunseling pemakanan dan cara hidup sihat. Program yang dikendalikan oleh Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan ini mendapat sambutan yang menggalakkan daripada penduduk setempat dan juga warga kampus Universiti Fatani. Begitu juga Fakulti Bahasa dan Komunikasi dengan kerjasama Al Salam Smart Association pula mengadakan program Intensive English Camp. Tidak ketinggalan kelab UNISCO UNIZA turut menceriakan suasana bersama kanak-kanak Fatani di sekitar kawasan tersebut. Majlis yang amat besar artinya berakhir dengan forum perdana bertajuk Ummah Wahidah. Walaupun ia diadakan pada sebelah malam namun di Masjid Al-Ramain Universiti Fatani, tetapi ia menarik perhatian penduduk dan warga kampus dengan ahli panel Rektor Universiti Fatani, Profesor Madia Ismail Lufti dan Pensyarah Fakulti Pengajian Contemporary Islam UNIZA Profesor Madia Dr. Basri Ibrahim. Memang hubungan ilmu di antara Terengganu dengan Fatani adalah amat jelas dalam sejarah dulu silam, dan insyaAllah kita akan adakan jaringan kerjasama ilmu atau ilmiah di antara dua universiti dari dua wilayah yang terkenal, Fatani dan Terengganu juga. Semoga usaha murni yang dirintis oleh Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA Terengganu ini bersama dengan Universiti Fatani di wilayah Fatani Selatan Thailand akan menjadi satu jambatan untuk mengembangkan syiar Islam di Nusantara ini. Bersama jurukamera Samsul Wahri, Noor Yusof dari Selatan Thai untuk RTM. Baik,